Hey, welcome back to the channel if you fun. Ah, mantap. Okay guys, hari ni kita nak buat prank. Mimi gaduh dengan Vira. Mimi viral dengan Vira. Mimi akan ungkit kisah silam dia dengan Ani. Okay, betul. Okay, so sekarang ni diorang semua dekat tingkat studio. Sebab Ali kata hari ni lelaki kena duduk sini, perempuan kat sana sebab ada girl to girl talk. So lelaki tak dengar lah, girl to girl talk. Tapi sebenarnya kita dah plan dekat Mimi dengan semua perempuan dekat AI ni kecuali Vira. So Vira, Mimi akan gaduh dengan Vira lah. Mimi akan buat macam biongkit kisah-kisah dia dengan Ani apa semua. So kita tengok reaction Vira macam mana. So aku agak tak balah, tapi aku rasa tak balah. Dah, okay. Okay, apa? Sebab Anik pernah kena dulu. Dia boleh pilih lah, boleh apa ni? Sambung balik partner tu. Mungkin aku akan patah balik lah. Masa dengan sulung dulu dia pernah kena. Jadi kali ni tengok Vira pula. So, jom kita naik ke atas. Tapi setmu tunggu sini lah, aku sahaja. Nanti aku akan panggil untuk masuk. Okay, alright, let's go. Hey, welcome back to the channel, Fun. Mantap. Okay guys, so hari ni kita akan buat content girl to girl talk. Kita dah buat dekat content AI team, tapi hari ni kita buat terus macam ni terus di content Ali Ifan. So jom kita tengok soalan-soalan yang diberikan girl to girl kali ini. So jom kita mulakan sekarang. Let's get started. Okay, so korang perlu jujur je kat sini sebab lelaki tengok tak ada kat sini. Okay, semua perempuan sahaja. Nama lagi girl to girl talk. Soalan pertama, jujur, siapakah paling handsome dalam AI team? Yang paling handsome Anik rasa. Bagi Farida, Anik. Kalau Pia, Adam. Bagi saya, Nazrul. Rasa taste kita sama, Nazrul. Saya, Anik. Saya pilih yang paling manis, Anik. Saya, Syahmi. Mimi, Anik kot. Sebab dia macam hero-hero Melayu sikit. Yana pun pilih Anik juga. Ramadha pilih Anik. Aku pilih Syahmi lah. Yeah. Saya pun pilih Anik. Wow, wow, wow. Bagaimana handsome budak tu kan? Bicara mana handsome budak tu? Tapi memang Anik handsome. Betul tak Fira? Bawa pilih Syahmi? Dia Ramadha aku pilih. Tak kemana? Ada, dia kena jujur. Okay, alright. Okay, so kita pergi ke soalan kita yang kedua. Soalan kedua, siapakah mempunyai boyfriend material dalam AI team? Sorry, meh. Aku pilih Anik. Saya Anik ke Anik? Saya, Lamin. Oh. Saya pilih Iskandar lah sebab dia kelakar. Kalau Pia, Syahmi sebab dia gentleman. Boyfriend material Anik. Kalau saya, Safwan kot. Anik lah kot. Oh. Sebab dia sokma dengan aku. And dia selalu, walaupun dia garang tapi dia selalu care pasal aku. Yana pun pilih Anik sebab dia manis. Mimi Anik jugalah. Sebab Anik ni memang betul dia garang tapi dia care. Betul cakap Fira, dia care. Dia macam ni lah, Mimi teringatlah juga waktu dulu dia konten dengan Mimi dulu. Aku cerita. Dia orang kata dia jenis orang yang sweet lah, orang kata. Tak sangka lah dia dengan Fira dia boleh sweet macam ni sekali. Kalau manis pun Anik sebab dia nampak macam sweet dan manis dipandang. Okay, so kita pergi ke soalan yang ketiga. Ini jujur lah, aku pernah tanya dah tapi aku nak tanya sekali lagi. Kalau nak ship dengan AI team lelaki, siapakah orangnya? Kalau Kila sorry Fira. Kalau Kila, Kila pilih Anik. Yeah. Oh. Relax, countdown. Kalau Farida pilih Nazrul. Sebab taste pilih yang tinggi-tinggi kan, Syahmi. Sebab tak ada pilihan, Kanda. Tak ada, tak ada orang okay, tu. Macam Tika lah, Mingah, sebab dia sentiasa ada dengan Tika kan. Walaupun dia menyakitkan, tapi dia ada. Oh. Ini Anik kot sebab dia sweet. Saya pilih Anik sebab dari orientasi lagi saya selalu tengok dia.
Kalau manis, manis pilih Anik sebab dia sebaya dengan manis kan. Mungkin kita main dengan umur sobat. Main dengan umur lah kita. Mana tahu kita. Kalau disyikkan Anik lah Miasa. Sebab Miasa macam menyesal lah juga. Sebab ya Anik ni dia jenis sweet orang dia. Lepas tu dia faham Mimi. Mimi adalah juga sikit bila tengok Anik dengan Fira. Adalah juga sikit rasa jealous. Kalau Mimi tahu macam ni, Mimi dengan Anik ke rasanya di-ship kan? Mana tahu kalau Mimi ship kan dia boleh main futsal lagi lepas ni. Okay, kalau Yana pun, Yana pilih Anik. Sebab macam Fira cakap, dia caring. Sorry Fira. Disebabkan ramai sangat pilih Anik macam tadi kan. So kita bagi ruang lah yang mana apa ni. Dia macam nak mengenali Anik juga kan. Macam Mimi Oya nampak Fira lebih bahagia sekarang, macam best nampak dijaga oleh Anik itu. So kita bagi ruang lah kat siapa-siapa yang nak. So kalau Fira pilih Lami lah. Sebab dia selalu ada dengan, dia selalu mendengar masalah orang lah. Cuma kadang-kadang tu ada lah yang dia salah orang sikit. Itu lah. Kata aku lah. Tak kena nak pilih Anik, pilih je lah. Aku just bagi pendapat. Tak, aku cakap. Aku cakap dengan jujur je. Yelah, aku jujur juga. Just content je ni. Kalau nak pergi ke Anik, pergi je lah. Aku dengan dia pun ke couple pun. Okay. Okay, kalau saya pilih yang sama umur dengan saya, Safwan. Okay, sekejap. Aku buat balik lah umur dua orang ni. Mimi kenapa? Mimi kenapa? Kenapa tiba-tiba sentak? Ayat dia tu macam tak nak ini. Takkan sebab Mimi cakap tadi. Benda jujur Mimi cakap. Tak, aku tak mention siapa-siapa. Aku cakap kadang-kadang dia tersalah pilih orang. Aku tak cakap dia pilih salah pilih muka apa pun. Dah sebelum aku buat konten dengan dia kan? Yelah, ramai je buat konten dengan dia. Aku baru je kenal dia. Aku yang kenal dia dulu. Dia tak apa pergi je lah. Aku tak ada masalah pun. Rembal okey Ani. Tak semua orang pilih Ani sekarang. Yelah, tak ada apa pun. Lagi konten je, jujur, benda jujur. Dah, saya segmu ni bengok apa umur dua orang ni. Mimi Soha, Fira Soha. Mimi ngukit lama, hok ni sentak. Okey, sentak cuma. Dah kalau nak gigi je lah. Tak perlu ke guna ayat tu masalahnya? Dah. Upah jelis kalau kesempuhan ni je. Tak jelis. Duh lah! Tu sebab aku tak sepikir weh. Faham mula lah. Rasa ni kecek sikit. Bawa kamu, moyak mu tak nak gapa dengan dia. Berapa kali aku tanya mu, bukan nak ngaku ke aku? Tak nak gapa pun. Aku just... Gapa tak nak gapa? Aku tanya banyak kali, mana orang bunga ni aku tanya banyak kali. Banyak tak ada gapo, ada gapo, ada gapo. Mimi pun pergi ngukir lah, apa apa? Dah tahu dah yang ngawak ni. Tak balik, Mimi jawab jujur kan? Soalan tu. Salah apa kalau Mimi jawab jujur? Tahu jujur tapi berdo'oh tu. Nyawaknya berdo'oh. Apa kamu bung? Mumpah kau di lah ni? Sebelum ni kan memang selami ngamal dengan orang lain. Aku tak ada tuju kau siapa-siapa. Alah ni status bunga ni ke apa? Aku tak gawe pun. Jujur. Jujur lah. Tak ada ke apa pun. Tu aku okey je kalau Mimi nak... Napak ayakmu? Ayakmu sendiri tu napak lah. Dia ada sebut macam tu. Oh, tak apa gitu akak bereh. Bong ayo. Okey. Hah? Kalau muka tak ada pun meroyak gitu kan? Meroyak apa ni? Meroyak ramah ni tak? Oh nak pergi peluang kat orang lain? Tak aku pergi peluang kat orang lain. Bapak muka tak ada apa dengan dia? Benda gitu. Bapak mula mana tu? Tak kira siapa lo ni pun jadi gini lagi. Tak dua tahu tu Bapak Musain. Tak ada tu memang... Dah padel lah! Besar saya mu ni. Pamin lagi aku nak gini tau. Sikit mana? Ha? Ni aku tak letih tau.
Bangun, dua orang. Tak suruh pergi lah mic tu, tak suruh pergi mic tu. Okey. Minta maaf, minta maaf. Saya minta maaf sama kamu. Dah lah, mu tu dah lah. Ya Allahu Rabbi, ya Kari. Ya Allahu Akbar. Okey, dah, 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 dah. Okey, dah. Okey, Fira. Aku tengok sana. Aku nak tu victim lah. Aku nak tu victim. Oh my god, dah nak victim. Ah, tu dah nak atas ni. Ya, okey, okey, Mira. Dia gini sebenarnya, okey. Musa orang tak tahu. Perempuan semua tahu dah. Jadi, bukan. Dia tak boleh pilih pun. Masa aku cakap, aku bagi tahu, kamu kena pilih Ani. Tak nak, tak nak semua. Tak, dia orang tahu bukan Fira. Kamu dengan Ani macam ada. Mimi. Mimi tolong ukit kisah lama apa semua dia, apa semua. Cuma, tak sampai Mimi pam agak. Aku terpaksa macam, sorry ya, sorry Fira. Aku terpaksa macam, tak ada ni, aku nak secapu ni. Tak, dia tak sampai buat tu. Aku terpaksa marah dua-dua. Sorry ya, Fira. Tapi okay. Fira rasa betul tak tadi Mimi dengan Ani? Okey, okay, aku minta maaf sangat ah. Okey, marah mu, marah semua. Ini semua plan Anik. Ini semua plan Anik sebenarnya. ini semua plan Anik. Anik kata tak kira aku seorang kena sebab dia pernah kena. Patah balik aku. Ha? Apa? Aku. Patah balik aku. Okey, dengan official nanti kita akan buat pasangan sulung dengan Fira balik ah. Dia nak macam tu belakang. Kita cuba untuk banyakkan konten. Okey, jadi dia pernah kena jadi dia nak mengena jugaklah. So aku minta maaf ah. Okey. Okey, alright. So sekali lagi guys, Fira is a prank. Okay. Alright. So itu je konten pada kali ini. Sekali lagi aku minta maaf kepada korang semua juga. Sehingga kita jumpa lagi pada episod. Sarawak Pekan, Kali Pekan, Pembacaan Irfan. Mantap.